Kenapa orang nak layan aku? Apa dia? Macam biasa, kita akan bermain game untuk transit projek bapak-bapak. Tajuk game dia adalah Bumi Itu Bulat. 1-0 ialah 1. Apa satu? Betul ke salah? Betul. 1-0. Kenapa Abang Manjak kata betul? 1-0 dengan 1-0. 1-1-1-0. 1. Betul lah. Apa lagi? Nak jawab? Jawab. Okay. Jawapan dia betul. Banyak menang betul ke? Iyalah. Kan. 88 adalah 4. Betul. Salah. Betul. Salah. Kenapa? Kenapa kata salah? 88 lah. Okey, salah. Kalau dia kata salah. Oh, kenapa? 88 adalah 4. Betul. Iyalah, kenapa? Kenapa? Okay. Fikir-fikirkan, bumi itu adalah bulat. 89 adalah 3. Betul atau salah? Betul. Betul. Ikut suka tinggal. Kita orang sejuk ni. Farah, cakap halus lah kita orang. Kita ada lagi game ni. Salah, jawapan ni betul tu. 89 adalah 3. 00 adalah berapa? 0. 00 adalah 2. Tahniah Farah. Bumi itu bulat. Okey. 99 adalah berapa? Ha? 99 adalah 2 juga. Bumi adalah bulat. 56 adalah 4. Salah. 2. Ah, 2. Salah 2. Korang betul, 1. Korang 1. Oh. Gak tahu kenapa? Aku pun tak tahu. Bumi adalah bulat. 77 adalah? 0. Betul. Tok Jalan. Okey, saya kata Tok Jalan dia dapat. Saya kata Tok Jalan dia dapat. Bumi adalah bulat. 69 adalah? 2. Kenapa 2? Kenapa 2? Bumi adalah bulat. Jangan adalah bulat jawapannya. Sekejap, kita nak tanya balik. Apa mungkin itu? 5, 6 dan 3. Apa mungkin itu? Bayangkan nombor tu. Bayang. Dekat 6 ada bulat ke tak? Alah, orang tak pergi sekolah. Dia tak ada kerja. Dia nak pergi korporat pun tak boleh. Ha? Korporat tekan kan pergi pagi ni. Diamlah. Apa tengah ni? Apa lagi? Kenapa? Loading. Tak tanya pun loading. 81. Korang jawab. Ya. 1. 2. Betul tak dah? Korang dapat. 1-7. Apa? 0. Apa yang kena ni 0? Ada bulat. Wih, pandai lah. Dah pandai lah. Dah cepat. Takkan dah dapat. Dah dapat. Dah dapat saja. Dah dapat dah. 80. 80. 80. 3. Ya, betul. Dia pun dia kan loading. Soalan pada dia. Aku tak nak komputer dia. Tak ada. Tak ada. Bagi kau. Lapan, 1-1-2-2. Itu nombor telefon. Lapan. 1-1. 1-1-2-2. 2-2. 6. Dengar betul-betul kan. Clue dia, jangan lupakan orang ketiga. Okey. Orang pertama, Abang Roy. Orang kedua, Abang Jai. Siapakah orang ketiga? Jalan. Dorang lah. Kari. Kan dah cakap clue dia, jangan lupakan orang ketiga. Yelah, apa lah kau ambil? Kau jangan nak pusing soalan tak kau. Tak pusing pun. Tak ada. Tak. Aku kena mechanical dia. Kenapa dia jadi orang ketiga? Aduh. Tak ada kau jadi clue. Aduh. Kau kena jelas. Saya tahu sebab dia, saya tahu. Orang ketiga. Roy dengan
Chan, orang ketiga adalah Chiong. Betul. Pandai buat budak kembang. Betul lah. Budak kembang. Ya, apa benda? Bajalah. Tak adalah. Orang pertama, Tok Ram. Orang kedua, Tok Jalal. Siapakah orang ketiga? Chiong lah juga. Kau tak bagi clue apa. Ya Allah, betul lah dia cakap clue. Aku dah tanya kenapa. Tak, kenapa Roy dengan si Jal Chiong jadi orang ketiga? Apa mekanikal dia? Apa sangkut paut dia? Apa pertalian dia? Clue dia jangan lupa ke orang ketiga. Ya Allah, dia pusing-pusing kat sini lah. Banyak m**k. Apa jawapan dia? Ketiga adalah Andi dan Din. Apa? Ketiga siapa? Datin. Macam mana pergi ke Datin? Dia tak ada kita benar dengan ini gambar lah. Eh, cakap clue dia. Orang ketiga. Kau cakap clue mekanikal, kau tak cakap. How benda tu? Orang ketiga, mekanikal dia. Orang ketiga. Two hours later. Orang pertama, Zul. Orang kedua, Hanik. Siapa tu orang ketiga? Orang ketiga, Ain. Orang pertama, Tok Jalal. Orang kedua, Abang Jad. Siapa tu orang ketiga? Orang ketiga, Husna. Betul! Oh my god! Wow! Pertama, Tok Jalal. Orang kedua, Tok Ram. Siapa tu orang ketiga? Orang ketiga kau lah! Belum. Masih loading. Okay, orang pertama Abang Roy. Orang kedua Tok Ram. Siapa tu orang ketiga? Nyanyian. Alah. Orang ketiga nyanyian. Orang pertama Tok Ram. Orang kedua Abang Roy. Siapa tu orang ketiga? Salah. Okey, sekali lagi. Okey, orang pertama Abang Roy, orang kedua Tok Ram, siapakah orang ketiga? Orang ketiga Tok Jalal lah. Yeah.